itu memasukkan jaket dari kabel gantung ini, lalu mengulipinya. Langkah selanjutnya yaitu memotong tulang yang ada di tengah kabel ini. Lalu sebisa mungkin yang oranye ini ada di kiri kita biar gampang membuka twistnya. Kita memasukkan ini, caranya yang rata itu masuk ke dalam sini. Ya, seperti ini. Lalu mengurutkan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dimasukkan setelah itu potong kabel dengan kemiringan kira-kira 30 derajat seperti ini. Lalu memasukkan ini yang kasar itu di depan, yang oranye di kiri. Jika sudah, potong lurus. Ya, lalu pasangkan konektornya. Lalu masukkan jaket ke dalam konektor. Agar lebih mudah, seperti ini. Oke. Kita tes. Lakukan juga seperti yang tadi pada ujung yang lainnya, seperti ini. Kita tes pada switch port 8 dan port 1. Port 1 dan 8 sudah menyala.